Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Seri Abang Muazzin yang kini masuk episod ke-18. So, jom kita tonton. Orang lain hari baik, bulan baik ni kan, dia banyakkan amal. Awak pula tak habis-habis nak cipas dengan suami. Eh, awak tahu pun awak tu suami saya. Ha, sepatutnya kalau awak tu suami saya, awak sokong segala apa yang saya buat. Ini tidak. Awak malukan saya. Kalau tindakan awak tu tak betul, takkan saya nak sokong? Ha ni, saya nak buat benda baik ni. Saya nak pergi kutip hutang yang Bapak Azim hutang tu dekat Mariam. Benda betul kan? Itulah Sofia, dalam episod sebelum ni dimalukan sebab dia beria nak kamal anak dia lah untuk kahwin dengan Eka. Tapi pinangan kamal ditolak. Malulah dia. Lepas tu dia cari pasal dengan orang yang ada apa, dengan Hazim lah. Sebab Hazim kan macam in love gitu. Kita tahulah Hazim dan Eka ada something, ada sesuatu yang apa, ada sesuatu lah yang mengikat mereka, yang kita rasa akan kahwin lah nanti. So orang yang tak disukai tu, Hazim tu, mulalah Sofia duk aim kita pasal berhutang semua. So dalam episod kali ni, Datuk Riza berhasrat untuk melamar Izrin selepas hari raya nanti. Rumah anak-anak yatim sedang dibelenggu hutang dan pengutip hutang akan datang dalam masa terdekat. Inilah Sofia yang duk aim Hazim tu. Okey, kita jumpa lagi esok. Sekian.